Yang pertama bisa mengumpulkan poin. Nah, poin itu bisa dikumpulkan dan bisa dibuat belanja, Ibu ya. Sudah saya. Oh, ya udah. Aplikasi Alfagi ya, jadi seperti itu ya. Jadi ya nanti bisa sampai rumah cerita sama tetangga yang tadi habis posnya di Alfamart ya. Jadi silakan nanti belanja sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan tambahan hadiah ataupun mungkin potongan harga buat panjenengan semua pastinya. Juga kita bantu untuk yang belum punya member Alfamart. Kegiatan pagi ini cukup lumayan menurut saya, lumayan bagus untuk nanti diberikan ke kecamatan atau kelurahan lain. Harapannya hari ini diawali oleh teman-teman dari Alfamart. Nanti minggu depan atau bulan depan mungkin bisa diberikan oleh tetangganya atau yang lainnya. Harapannya ini adalah salah satu kegiatan yang bisa untuk menekan kejadian stunting ya, karena kan judulnya keren nih, Gebyar Posyandu Alfamart. Kalau kemudian nanti bisa difasilitasi oleh teman-teman dari toko modern ini ya, atau mungkin teman-teman yang dari startup yang lain atau mungkin toko-toko yang lain, insya Allah bergerak bersama ini mungkin bisa nanti bisa mewujudkan zero stunting di Kota Semarang. Kita masih punya PR 1.400-an atau 1.6% di beberapa kelurahan. Ada yang kelurahan memang zero, tapi kita tetap berusaha jangan sampai yang 1.400 ini nanti ada muncul stunting-stunting yang baru. Maka bumil yang kekurangan energi kronik, yang anemi itu diatensi oleh teman-teman dari puskesmas. Pekerjaannya bareng-bareng sama Mas Lurah, sama Pak Camat, untuk kemudian mendeteksi kalau ada yang ibu hamil segera dilaporkan supaya diperiksa sama teman-teman di puskesmas. Mulai tahun ini ada beberapa USG yang diperuntukkan untuk ibu hamil. Paling tidak selama dia masa ANC selama 9 bulan itu ada 2 kali yang bisa difasilitasi gratis kalau dia mempunyai UHC atau BPJS. Dari situ nanti kita akan tahu ini calon stunting atau gangguan pertumbuhan misalnya ya selama masa kehamilan. Nah, itu nanti akan bisa dilakukan tata laksana lebih dini supaya nanti pada saat dia itu keluar tidak menjadi faktor risiko yang stunting dan lain sebagainya. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.